Okay, welcome guys to Android Let's Play. And today I bring really good game Castle of Heroes, China's RPG online game. Yes, online game. It's online. So my name is Ricardo, and let's start the game. Maybe I can use this. So use Ricardo. Yeah. No shit. Yeah. No! What the fuck? What the fuck you? Okay. If you wanna download this game, just read in description and make sure you subscribe my channel, like and share this video. Castle of Heroes. I already playing this game but a long time ago. This game cool, yes. Loading. Wow, so beautiful. Loading. Why? Cuman bro, mantep bro. Sorry ya karena gue lagi agak sakit tenggorokannya, jadi kalau buat ngomong yang game-nya bagus ini bro. Kalau mau download langsung aja di deskripsi. Oke, ini lawan naga. Yeah, naga yang gede banget bro. Arena item bro. Yeay, wow. Kan langsung aja download deskripsi ada. Kalau mau nonton gameplaynya juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung download juga silahkan bro. Kalian udah tahu kan grafiknya bagus. Cuman di setting grafiknya, aduh. Gimana gue cuma mau setting grafik dulu gitu loh. Nggak bisa ini kayaknya bro. Gak boleh, pelit banget ya. Oke, langsung aja ke pertama. Ini kita coba. Oh nggak bisa, cuma satu doang ya. Tapi overall bagus ya gamenya bro. Oke, langsung kita skip aja ini merah-merah skip. Oh, ada cedernya nggak? Yeay, bisa dikontrol bro, karakternya bro. Mantep nih. Yes. Dan nggak cibi-cibi ya karakternya. Biasanya game kayak gini cibi-cibi karakternya, ini nggak bro. Ini keren, cuman kok ada muter-muternya itu ganggu banget. Alah, bosnya malah kiciu-kiciu kayak gini. Unyu-unyu banget bro. Oke, menang. Cuma juga dungeon pertama ya, jadi gampang masa. Pasti gampang lah dungeon pertama. Dungeon ya ntar mungkin kalau susah dungeon ke 10 itu baru susah bro. Ini bos apa apa sih? Cuman sayang di saya disayangan banget itu bahasanya itu loh, bahasanya Cina bro. Soalnya ini game buatan Cina apa ya? Orang Cina pinter-pinter bikin-bikin game ya. Tuh orang Cina pinter-pinter lu bro. Lu suka ngehina Cina ya? Waduh gawat. Gak boleh rasis bro. Semuanya sama. Oke. Okay. Waduh. Apa ini? Nice. Oke. Okay. Castle of Heroes. Bagus ya. Grafiknya juga lumayan ini. Bisa kontrol. Kamera ini bisa auto. Jangan auto ya. Cuman itu kok ada muter-muternya itu nggak suka banget ya. Kenapa kok bisa sih? Di lag malahan ya karakternya ada kayak gitunya bro. Apa itu up atau apa gambar listrik gak jelas. Oke, kita kontrol ini. Ya, kontrol lo. Nah, ini bosnya. Wah, bosnya sama hampir. Cuma dia lebih ngeri aja mungkin penampilannya bro. Oke, waduh salah budget gue. Anjir. Apa ini? Anjir banget ini apa ya? Ini di exit bisa nggak?
apa ya? Waduh, ini apa? Ini setting tema unlock local library. Settingnya floating kayak gini. Nggak bisa back ini. Oke, menang ya. Sorry tadi ada masalah, bro. Anjir tuh. ES Explorer, gue benci banget sama ES Explorer. Uninstall betul. Oke, ini Hero of Castle of Heroes, dan sekarang ini nggak bisa liatin fitur-fiturnya ya, soalnya dia masih tutorial. Ini kayak misinya gitu loh, bro. Dan ini hero kita. Itu apa artinya gak mudah? Apa kerennya? Berubah, bro. Lo berubah malah gak pakai baju. Lo gimana ini? Harusnya yang tadi ini dulu, terus yang tadi gitu ya. Sangar yang tadi kok malah ini malah gak pakai baju, aneh banget. Aneh, bro. Gimana ini? Bagus sih, ini bisa auto segala macam. Tapi gue gak suka auto tuh. Cuman gak ada sidunya, pak. Emang settingannya belum di high. Bosnya ini. Waduh, giginya merongol. Jepok bro. Nice. Lu kok mau gampang. Oke, enak ya, bro. Wah, bagus ini. Yes, Castle of Heroes. Mirip sama apa ya, game apa ya? Cuman di sini. Oke. Apa itu? Aduh. Oke, apa ini? Dapat yang cewek pasti. Atau apa? Ya kan, cewek pasti healer lah. Pasti dapatnya pasangannya healer. Nah. Kita punya cewek. Sekarang ini dipasang di sini, bro. Baik, langsung kita maju ke stack keempat atau berapa itu? Oh ya, ngerti lah, bodo amat, itu elemen gue ngerti juga. Nggak usah tutorial. Gue udah pinter kali ya. Oke. Sekarang gue punya cewek di sini, tapi karakter gue kenapa ada kayak gitu ini? Bagus sih. Ada penutupnya nggak sih, muter-muternya itu kok. Oh, ini bosnya. Bosnya kok kayak gini, unyu-unyu semua sih. Oh, kan tadi pas awal ada naganya gitu. Oh, mati loh. Bagus sih sebenarnya. Karakternya oke, okay, bro. Yay, Castle of Heroes. Sorry banget, ini gue lagi sakit tenggorokan, jadi nggak perlu yang keras-keras, nggak perlu yang ya. Oke, gue dapet lagi. Bintang 1 jelek banget, anjir. Oke, kita pasang. Nice, gue dapet banget namanya. Lumayan. Lumayan ya, bro. Oh, dapet apa lagi? Kayaknya gue bakal main Mobile Legends nanti ya. Oke. Bagus, bagus. Oke. Okay. Nice. Oh, yes. Oke. Aduh. Oke, apa? Wah, ini lebih sangar ya bosnya. Kayak Crash Bandicoot maksudnya. Tapi gampang begitu. Nice. Gampang amat, bro. Nice, ini aja bebas.
juga ya lumayan, nggak jelek-jelek amat bro. Langsung aja kita ke stack keenam, bisa nggak nih? Aduh nggak boleh, apalagi tutorial apalagi nih. Ceweknya cantik banget. Oh di upgrade bro, ini castle-nya di upgrade. Oh, apa bikin rumah? Oh bangun rumah. Apa ini, dapat apa ini? Oh buat equip nih bro. Tapi gue tetap aja nggak ngerti ntar gimana. Susah ini pasti bahasanya kayak gitu. Bahasanya aneh bro. Ini tanket guys. Ini tanket guys. Ini tanket guys. Oke. Dan kita langsung aja ngapain? Oh langsung aja ke bos atau apa ini bro? Oke nice. Terima kasih. Hati-hati. Apa ini auto? Oh, ini apa ya? Ini mode. Oh, mode apa ini? Oh, itu anu semuanya bro. Oh, bener lewat sini. Oh, bagus bro. Sini yang ngisok Bali malah reja. Reja lah Bali bang ngisok wah. Hah? Yang ngisok lah Bali ngisok di posting cak. Oke bye, aku sini gue sorry ya tadi itu. Ini apa? Hancurin. Oke, gampang banget. Misal apa ini dapat apaan gitu, nggak lawan bos, nggak lawan apa, cuma nganturin bangunan. Tapi overall thanks for watching, jangan lupa buat subscribe dan